biji ya teman-teman. Ini jagungnya tadi 2 ya, jagungnya 2 biji, jagungnya 10 biji. Masakannya sudah siap ya teman-teman. Ini ada sayur sop isi bakso ayam ya, terus ini ada datar jagungnya ya, mantap. Sayur sopnya segar, nanti kalau mau makan baru bikin sambal kecap ya teman-teman. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ekawati Bali. Hari ini ketemunya di dapur lagi ya teman-teman. Hari ini mau masak sayur sop ya teman-teman. Sayur sop ini bahannya ada wortel sama kul, ini ada daun bawang sama seledri, ini tak kasih pentol ayam ya. Terus lauknya mau bikin datar jagung ya teman-teman. Ini tinggal ngulek nih, bawang merah, bawang putih sama cabe, garam, micin sama masako sudah langsung tak masukkan di sini ya, tinggal ngulek. Ini bumbu sopnya ya, bawang merah, bawang putih sama merica ya. Mari ikutin keseruanku ya teman-teman, mau lanjut masak. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah lama enggak bikin datar jagung ya teman-teman, kepengen ya. Sop dulu ya teman-teman, bumbunya yang sudah tak haluskan tak masukkan ini, bawang merah, bawang putih sama merica ya. Terus wortelnya tak masukkan ya teman-teman. Pentolnya tak masukkan ya teman-teman, biar kena minyaknya. Ini minyak sama gluten tadi ya tak kasih ya. Tambahin air secukupnya ya. Biar mendidih atau wortelnya empuk ya teman-teman. Sudah empuk ya teman-teman, wortel sama pentolnya sudah lembut. Tambahin masako secukupnya sama micin. Tadi waktu ulek bumbu udah tambahin garam ya teman-teman. Ini terakhir tak masukkan ya teman-teman. Tak masukkan seledri sama bawang, daun bawang. Sudah matang. Matiin kompornya ya teman-teman. Tadi
tak tambahi tepung terigu sama tepung beras ya teman-teman. Terus tak isi daun bawang sama daun seledri sedikit ya. Ini mau tak goreng ya teman-teman. Ingin yang tipis-tipis ini ya teman-teman yang gorengnya. Masakannya sudah matang semua ya teman-teman. Ya sudah, aku akhiri dulu ya teman-teman videoku hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-temanku semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Besok ketemu lagi dengan videoku yang terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.